يا متعالي ارحم حالي. Ada juga ulama berpendapat, aku dah kata tadi, dalam kitab dia semua pendapat ulama. Tapi dia akan sebut pendapat yang paling kuat. Aku ada dalam menyampaikan yang jadi mata setengah orang, dia kata kunun ni bidah. Dia tak sebut pendapat ulama yang lain yang mengatakan kunun itu sunat. Setengah ulama kata sunat apaan? Andre. Dia tak sebut. Dia terus kata, dia taruh tu kunun adalah bidah. Menyelami Al-Quran dan sunnah makruh, sesat. Sedang menang kau. Kalau macam tu, lagu pun boleh mengajar. Macam tu senang kan jadi orang alif. Itu dia. Senang kan jadi. Dengan perangai macam ni, dia duduk di depan orang ramai. Habib Omar tak betul, Imam Nawawi tak betul, Imam Syafi'i tak betul. Ulama mazhab ini menyelewengkan Al-Quran. La ilaha illallah. Yang betul, saya. Nasib baik dia mengajar depan Allah. Kalau dia mengajar depan imam, Eh imam, moyang kau tak betul. Ketua baru lagi ngarut. Jawapan ini tak keluar daripada kawasan. Itulah lagi. Senang mengajar ulama. Jadi adab dalam ngaji kena sebut. Semua, jangan sebut pendapat kita aja. Jadi ada pendapat Imam Syafi'i, ada pendapat ulama-ulama muktabar. Kita berbagi pendapat Muhammad bin Abdullah daripada Saudi. Itu ilah-ilah. Lepas kita kata pendapat lain semua kalau. Mana boleh macam tu? Ini orang yang mengeliukan umat dan mengkacau bilaukan umat. Ini bukan orang alim, ini orang yang membahayakan kesatuan umat. Jaga baik-baik. Orang yang fitnah macam ni banyak di akhir zaman. Banyak. Tapi nak jaga macam mana? Nak jaga kena dengar. Nah, baru kita tahu loh dia ni. Rupanya pendapat Imam Syafi'i kuat rupanya. Loh, sebab kita mengaji kita perlu marah. Loh, rupanya wiri-wiri ni ada dalam Quran, ada dalam hadis. Lepas saya ni memang dianjurkan wiri. Loh, rupanya berada dengan guru, khidmat dengan guru ni sahabat Nabi dah buat awal lagi. Sebelum nak lah tu, lama dah kena kaki dia tu. Sebelum nak lah tu, kopi, pasik, bina. Dah lagi, tangguh buat sebelum. Sebelum kita duduk memasikkan Allah, mau bina, kau lah menyesatkan Allah, tangguh di akhirat itu. Sebab tu jangan terburu-buru. Penyelesaian masalah umat hanyalah dengan menuntut ilmu. Tak ada penyelesaian. Mesti men. Dengan ulama-ulama yang belajar daripada guru yang muktabar dari kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah.